attack menjadi strategi jitu untuk bobol kawan lawan. Strategi yang mengedepankan kesempatan menyerang ini nyatanya sukses digunakan untuk mengambil kesempatan dari kelengahan tim lawan. Tak heran memang jika strategi ini seringkali dipertunjukkan oleh tim-tim Liga 1 Indonesia yang memiliki pemain-pemain dengan kecepatan luar biasa. Dan kali ini, Timnas Legend akan menyajikan serangan balik cepat paling kejam di Liga 1. ACL 2 sel berhasil mencuri bola dari pemain PSM Makassar. Persib tahu mereka harus cepat melakukan serangan. Dan lihatlah umpan untuk King Eze. Satu kali sentuhan melewati kiper dan boom, amazing goal Eze. Ramdhani Lestaluhu berhasil menahan serangan bergelombang dari Bhayangkara FC. Persija tahu tim lawan tak benar-benar siap di lini belakang. Satu, dua umpan dan umpan jauh berhasil menempatkan Ramdhani di pos yang sangat nyaman. Super attack Persija. Sini memanfaatkan kelengahan lini belakang pemain Persipura, Rico yang berlari kencang dari sayap kanan kemudian mendapatkan umpan terobosan mengiring sampai dalam kotak penalti. Lihatlah, Simic is come. Wow, super speed. Dedik Setiawan asik melakukan serangan ke gawang Arema membuat lini belakang Madura United kosong. Lihat itu, Dedik kemudian memanfaatkan momen itu untuk melakukan serangan balik cepat. Lihatlah aksinya, sebuah gol yang sangat luar biasa. Berlian memanfaatkan bola blunder dari pemain PSMS Medan. Asep kemudian berlari dari belakang hingga depan kotak penalti PSMS Medan. Wow, amazing Asep. Kali ini Asep berlian. Da Silva. Predator Persibaya ini memang memiliki kecepatan yang mengagumkan. Gol-gol selorannya selalu menjadi yang terbaik, seperti aksinya saat melawan Arema FC. Mendapatkan umpan dari belakang, David Da Silva secara mengejutkan melakukan aksi individu yang mengagumkan. Dan lihatlah, gol cantik itu pun tercipta. Fantastic goal. Thiago Amaral terjadi kemelut di lini tengah permainan. Bola yang berhasil direbut oleh pemain Persipura kemudian menjadi petaka bagi Persibaya. Lihatlah, pemain Persipura berhasil memanfaatkan bola itu dengan sangat baik dan sebuah gol serangan balik yang mengagumkan. Jadi itulah gol-gol serangan balik cepat dari tim-tim Liga 1 Indonesia.
I'll give it.